Oh halo, ketemu lagi kita bersama saya Chris Belanda. Nah ini masih edisi Sisilia ya. Kali ini saya mengajak kalian jalan-jalan virtual menuju Palermo. Ini merupakan ibu kota dari Sisilia. Karena saya nginap di Naxos, di Catania, jadi saya membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk sampai ke kota Palermo. Dan perjalanan ke Palermo itu sangat memuaskan karena diperlihatkan dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, penasaran seperti apa? Teman-teman ikutin terus perjalanan saya menuju Palermo. Nanti kita lihat sekeliling ya di kota Palermo. Jangan lupa di subscribe ya, like and share. Terima kasih dan selamat menonton. Oh, halo, ketemu lagi. Aku lagi perjalanan ke Palermo, ini berhenti sebentar buat ngopi, istirahat sebentar. Habis itu baru lanjut lagi. Di atas sana itu ada kayak castle gitu kayak. Tuh, di atas sana tuh. Ini kayak istana gitu kan. Ini itu rest area, jadi orang sini istirahat sebentar, baru lanjut. Oke, ikutin terus ya vlognya. Di sini tuh banyak gereja, di mana-mana gereja. Ini yang tadi tuh gereja yang di pertama aku datangnya, terus ini lagi gereja. Oh ya, sekarang aku di Palermo namanya. Itu tadi drive dari Naxos dari tempat hotel saya menginap itu kurang lebih 3 jam. Sekarang udah nyampe. Sekarang lagi jalan-jalan. Oke, ikutin terus ya. Thank you.